Assalamualaikum teman-teman. Saya lihat dari berbagai postingan di YouTube ya, itu penumpang kok kayaknya sudah membludak. Nah, ini yang menyebabkan saya tiba-tiba ingin mampir di Tanjung Priok. Oke teman-teman, sebelumnya saya mendoakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat menyongsong Lebaran 1443 Hijriah. Ini sore ini saya tadi jam 5 di Tanjung Priok ya, keadaannya sudah agak sepi. Itu di barisan Haryanto cuma ada satu, sementara yang lainnya kosong. Ada PO Mawar jurusan Surabaya yang baru masuk ya, mungkin malam baru akan berangkat. Nah, saya kebetulan nongkrong nih bareng kru Budiman ya, yang saat ini untuk tujuan Karangpucung berangkat pukul 19.30 bersama Pak Ade dan Pak Alek menggunakan Sasis 1526NG dengan kode lambung 3E72. Ini mestinya jurusannya itu Cilegon ya, tapi lagi dipakai karena yang 345 lagi patah per. Sudiro masuk. Ini juga ada penumpang yang cukup banyak tadi yang mengerumun di situ. Dan ini double decker punyanya Murni Jaya jurusan Jakarta Wonogiri. Kalau dilihat dari kursinya yang atas itu kok sepertinya agak kosong, atau mungkin yang atas sudah pada turun ya, sudah bersiap-siap turun. Nah, ini barusan sampai ya dari Yogyakarta ya. Ini tektok aja ini di sini ya. Jadi termasuk armada putar balik. Setelah mahal di bawah itu sekat terus ya. Kadang enggak bisa masuk tuh, bersaya mahal. Jadi di bawah itu ada itunya, ada dispensernya soalnya. Kalau Bejo. Pongkotan Jati Utama. Iya, Bejo ini memang ownernya adalah seorang pengusaha ya, kayu jati. Aja di Tegal. Royal Platinum Class. Wah, ini kelasnya tinggi banget ya. Sudah Royal Platinum Class lagi. Ini punyanya itu. Nah, Murni Jaya mengambil posisi kesiapan ya, dalam keberangkatan. Laju prima Pak ya. Itu tingkatnya itu. Oh ya teman-teman, ini sepertinya banyak penumpang. Sebenarnya ini bukan penumpang ya, ini adalah para pedagang. Penumpangnya hanya sedikit. Yang depan saya ini pedagang lampu. Oh, ini labuan. Nah, ini buat besok. Ya, ada ya hari ini labuan. Ini jalur yang di situ. Saya mau ke itu, ke kampung anu, kampung Badui, naik ini. Memang kalau di boleh dibilang ya, ini belum ada gejolak penumpang ya, walaupun beberapa perusahaan otobus sudah mengeluarkan tarif Lebaran agar orang-orang itu punya ancang-ancang ya, jangan sampai kena istilahnya tuslah kalau Lebaran ya, harga tiket. Oh, daftar tarif beberapa PO saya lampirkan di belakang ya teman-teman, silahkan dicermati. Yes.